Anda adalah akar permasalahan. Kamu adalah akar penyebab semua masalah. Saya tidak mau menjadi akar penyebab semua masalah. Janganlah kamu menjadi akar penyebab semua masalah. Untuk membuat kalimat seperti ini, kami menggunakan frasa sari musibat ki jad, yang artinya akar semua masalah. Ayo lihat susunannya bagaimana berlaku. Tuliskan sari musibat ki jad, setelah itu subjek, yaitu nama orang atau benda yang penyebab masalah, dan kata bantu. Contohnya, Andi adalah akar penyebab semua masalah. Sari musibat ki jad Andi hai. Kamu adalah akar penyebab semua masalah. Sari musibat ki jad tum ho. Buku ini adalah akar penyebab semua masalah. Sari musibat ki jad yah kitab hai. Maira adalah akar penyebab semua masalah. Sari musibat ki jad Maira thi. Susunan yang kedua, musibat ki jad banna, yang artinya menjadi akar permasalahan. Susunannya begini, subjek kemudian musibat ki jad banna, kemudian kata nahi kalau ada perluan, kemudian komplement. Contohnya, saya tidak mau menjadi akar penyebab semua masalah. Main musibat ki jad banna nahi chahta. Yang kedua, janganlah kamu menjadi akar penyebab masalah. Tumhe musibat ki jad banna nahi chahiye. Dia menjadi akar permasalahan. Wah musibat ki jad ban raha hai. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Apabila kamu menyukai video ini, jangan lupa share, like, dan subscribe.